Nak? Orang tengok kita gi mari, gi mari, gi mari. Nak, pesengan tak jumpa jalan dah ni. Orang pun nak gi kabur. Nak, nak tunjuk jalan. Dia tengok kakak kau start tu bik kau ni. Lepas tu kau nak YouTube pula, tu bik kau dalam rok pula ni. Ha? Ha. Pesengan sesak dah ni. Orang pun nak gi kabur. Hei, ha, tak mau dengar, mau dengar. Ha? Mesti ketah itu orang larut. Mana orang sesak dah? Orang kapur nak kabur. Tak mau dengar. Marah pula. Kabur apa? Kabur. Ha? Ha? Kita gitu. Orang nak kabur. Nak kabur jalan tu kok ni. Nak bukan kok ni. Tak dapat saya tengok nyanyi sangat. Dah nyanyi apa-apa jelek. Pusat-pusat ke luar. Ha? Macam bapak pangan. Cuma tak kalah supi je. Kalau kalah supi. Nampak? Ha. Memang same. Memang sama kan? Nampak? Tak kalah supi. Apa pula Allah Rabbi. Nah, lengak ni. Baju lengak sekarang. Tak puan. Umur 16, 17, 18, 20. Nah. Ni. Singlet ni. Tahu dah singlet. Lengak saku. Aluh ni. Aluh ni tali. Kasar lidi yang dah kak. Mana? Boleh-boleh ada ni. Wak saku wak tak bau. Nah. Ha. Dah dosa ke tidak? Jadi satu dosa tak? Satu maksiat. Tapi dia tak tahu. Kalau dia tahu, kalau dia takut dah buat gitu. Dalil kita dulu. Kan dulu kita tak heran bak aurat. Pasal kita tak tahu kehala dulu. Nah, dan ni ada tahu kehala dah. Ha, jadi takut sikit. Ha, dia gitu tak? Kita gitu juga macam dia dulu. Nah. Ha. Nyanyi. Nah. Ha. Kalau naik bas kau kalau gantung pegang tangan tak apa-apa eh. Ha, kau kasi le. Nak. Ha, dah balik. Nak balik rumah muda. Nak. Ayah Haji duk bawa lengoklah kata. Tiga orang jatuh tau muka. Tak. Pening Ayah Haji. Nak turun jalan air jida, terik rumah muda. Ha, tak. Ha. Pasal ni hardcore pure punya. Tamu tengok tak baik. Allahu Rabbi. Duduk dalam keadaan kelalaian. Dan bekal bagi beberapa tempat yang hadapan lagi. Dan jika adalah ini-ini perkara telah wajib di atas budak-budak balik itu sendiri, sekalipun budak-budak ni bila dia besar, dia dewasa, dia kena belajar. Tapi kita wajib dedahkan sebelum daripada mereka melangkah ke alam dewasa. Daripada kecil lagi. Nak? Apa jua kalau daripada cik molek? Daripada lembuk lagi. Nah. Macam awak kuih lah, awak kepuk kuih. Nak, kepuk, 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 sampai tapu ambil muka. Nak, awak kuih. Bila cair, masa cair itulah, orang cuah dalam acuan. Cuah dalam acuan buah hulu, jadi buah hulu. Pasal lembut lagi. Nak, cuah dalam acuan bunga durian, jadi bunga durian. Cuah dalam acuan apa benda biskut, jadi biskut. Dia lembut, dia ngikut. Nak, dan ikutan ni semasa kecil, dia tahan lama. Dia macam tua. Nah, batulah kata al-ilmu fi sighar kan naqshi fil hajar. Belajar sejak daripada kecil seperti pahatan di atas batu. Terpahat di batu tahan lama. Mana budak-budak kecil awal-awal lagi beri pendedahan ilmu agama, maka comel budak tu. Molek ingatannya kuat, mudah menghafal, cepat pandai. Nah. Orang tua lambat pandai. Nah. Lambat anda. Dah ingat. Mana tak? Saya tengok orang umur 75 ngaji tajwid. Orang umur 75 dia ngaji tajwid. Ha. Ha. Masih wak Ismail tu berjelobok air liu. Nak wak mulut mucung. Nampak? Tak mahu tu biar air liu. Faham? Ha. Payah nak buat lah. Nak buat maknanya kol kodoh. Ha. Siapa demam Ayah Haji. Tu baru kol kodoh segera. Kalau kubra, tidur situ tu. Nah, nampak je. Dah mulut tua, gigi tua, langit-langit tua, sanaya tua, kerongkong tua, lidah pun jadi tua. Jadi payah. Sebab itulah sekolah rendah tak terima orang tua. Nah. Nah. Yang terima orang tua, sekolah piramli. Nampak? Nah. Alik ye ming apa? Nah, burung. Nah, burungnya bang. Haa. Nah. Tak percaya lagi tak pergi kita. Daftar sekolah SS1. Ha. Jejak 1 minta.
Dia tidak mana anak ni rebah lepak jagu. Mana? Putus je gigi tinggal. Ha, nak masuk jauh satu. Siap ngebik-bik Ultraman bawa. Mana? Tak terima. Pasal apa? Buang masa. Nak ngira rohok. Tak? Ha. Itu kata daripada kecil. Daripada baru-baru lagi. Nah. Ha. Maka bersabit dengan buku. Budak-budak ini banyaklah puak-puak kita yang Islam tak kena bawakan. Iaitu meninggalkan mendidik budak-budak kepada ajaran agama. Ha. Buku ni lah ramai cecek. Buku mana? Ha. Buku ni lah. Buku didik anak-anak pada ilmu agama. Ramai ibu bapa yang yang leret, yang tak ingat, tak sedar, tak ambil peduli pun. Tak? Tak ni. Payah kita nak tarik orang ni balik kepada Islam. Payah. Lebih payah kalau orang itu duduk dalam kemewahan. Payah dia. Kalau dia mewah, kita ni kurang mewah pada dia, payah nak ikut. Nampak? Lepas tu kalau dang siapa, korporat, jutawang apa semua, tak boleh kawan dah. Pok-pok surat. Buat bodoh kira. Haa, tak agak cetong. Wa iza kila lahum aminu kama amanan nas. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Nah, apabila dikatakan kepada mereka-mereka ini, hendaklah kamu beriman dengan orang-orang yang telah beriman. Maknanya, hei, puak-puak Abu Lahab, Abu Jahal. Puak-puak Ubay, anak Khalaf. Puak-puak Abdullah ibnu Ubay. Dan seterusnya, sekutu-sekutunya. Masuklah kamu jamaah para sahabat Nabi ini. Masuk puak sahabatlah. Beriman macam puak sahabatlah. Duk main masjid, main surat. Nak? Dia pun tengok. Puak-puak sahabat dah agak cetong. Dia naik unta merah. Unta merah puak-puak ni naik. Takkan nak ikut puak sahabat yang naik keldah. Keldah kat. Ha? Nampak? Sebeng pun tak ada. Ha? Ha? Dia naik unta merah. Honu naik keldah sebab dia bakit. Payah nak ikut. Sahabat kaki ayam ada. Kain bertapuk-tapuk harung sekali. Baju. Nak ikut. Puak-puak. Puak-puak musyrikin kau. Tak ikut. Dia pakaian lagu mana? Siap ngerata dengan gelang. Tak? Dengan bertatuh kat emas pakaian. Tak mau ikut. Lepas tu. Dia nampak kot dunia. Sebab dia mewah. Bila orang mewah. Golik lah. Payah nak ikut. Seruang dari untuk bersama-sama dengan orang yang susah. Nak? Dia kata, adakah kamu mahu kami ikut orang-orang yang bodoh itu? Orang tak ada pelajaran tau. Tak ada cetak duduk surat. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah kata Allah, mereka itulah sebenarnya orang-orang yang bodoh. Bukan para sahabat, tapi mereka tak tahu. Tak? Orang yang tidak mahu bersama dengan para jemaah, mereka itulah orang-orang yang sufaha. Bukan kata jahil. Sufaha ni. Sufaha ni bodoh. Jahil lah eh. Jahil-jahil pula bodoh. Tak cerdik. Ini bodoh teruk. Kalau juhalak, juga orang jahil ni sufaha. Orang yang bengong. Orang yang bodoh dungu. Nah. Kita dah ikut kita. Ayuh. Tengok adik-beradik kita. Kalau hak mana, hak kaya sekali, perkataan dia laku. Ha. Walaupun doktor. Kalau hak alim, hak ngaji 20 tahun tapi basak terek, tak laku dalam keluarga. Nak. Dika bodoh dah sewak lagi ni, tak walek macam gini-gini ni. 20 tahun ngaji, anak beranak tak wakal. Ha, tak apalah, tunggu ayah long, tanya ayah long. Ayah long nak sapa dah pada kolpo. Tolak dah tadi dengan BMW dia. Ah, tanya ayah long buat keputusan. Ayah long basuh berok dok cuci. Faham? Tapi dah harta banyak. Ah, itulah lumrah hidup dunia. Faham? Tengok kita apa nak ira. Dah rasa cetong. Rasa cakap sedap. Nah. Kalau harta tak ada. Dah harta banyak. Oh, menjadi tumpuan. Nah. Kalau dua pupu orang kata sepupu. Kalau kaya. Ha. Kalau sepupu dia kata anak dal, kalau senang.
Jihad gila, tengok gila. Nampak? Cawak kereta lagi main bagi duk erik ring. Nah. Anak dara dia kata ada bau-bau bacang ni. Ada jauh. Kena juga jauh gitu. Itulah hidup dunia. Nah. Maka jangan kita terpesona dengan kemewahan orang-orang yang meninggalkan beramal dengan amalan-amalan Islam. Dia tengok orang tak beramal, orang tak mari surau, orang tak dengar, tak pergi kuliah, orang tak belajar agama, orang tak cara bab agama ni senang lenang dengan makan pakar, dengan kenderaan yang hebat-hebat. Rumah mereka itu pula tersergam indah. Biar ke dia. Allah Ta'ala pesan akan zarhum ya'kulu wa yatamatta'un. Nah. Tinggalkan mereka itu dalam keadaan makan dan minum. Wa yulhihimul amal. Mereka itu dilagakan oleh cita-cita saja. Fasau faya'lamun. Pasti mereka akan dapat tahu suatu hari nanti. Tak kata tidak. Mujazadat heranglah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang ahli lara, ahli maksiat. Makan mewah, minum mewah. Nak rumah mereka ratusan juta ringgit. Tapi mereka tidak ikut jalan Allah. Biarkan mereka. Ya'kulu wa yatamatta'u. Wa yulhihimul amal. Nak telah melarakan mereka itu, mencuaikan mereka itu oleh macam-macam angan-angan. Nak. Macam-macam cita-cita yang telah menyebabkan mereka itu jadi lara. Banyak angan-angan mereka itu. Fasal faya'lamun. Maka sesungguhnya mesti suatu hari nanti mereka akan mengetahui. Tak? Ha, bila mana dia ketahui? Bila dia masuk di dalam kubur. An-nasu fi dunya niyamun. Manusia itu di dalam dunia tidur boleh jeretuh belaka. Tak? Ha. Faiza mata intabaha. Maka apabila telah mati, Nabi kata baru terkejut daripada tidur. Bila dengar marabbuka wa man nabiyyuka wa ma kiblatuka wa ma wajibuka wa ma faraiduka wa ma i'tiqaduka wa man ikhwanuka, ha sudah hijralah. Dak fanadima, maka disitulah mereka baru menyesal. Dak. Tengok kaya-kaya lah, datuk-datuk apa semua orang kaya, orang banyak piti. Hak boleh buat hak piti pertama-tambung zaman dulu cerita. Nak. Dia tengok kubur dia ni benda dia. Tegu. Benda dia atas kubur dia. Kemucu dengan karung. Tu tau. Karung ni. Nak. Karung tu bukan anak dia. Jadi biarlah temang juga dah anak dah mari, karung pun karung lah. Faham? Ha. Juta oh, cerita oh, ni jangan main. Gudang tarak kapal laut. Dia tengok karung dua ekor. Biru mata karung. Ha. Ha. Lalu hijau boleh tahan. Nak. Ha. Tak ada benda. Ada 30 orang sehari mari kubur dia cikgu. Ada. Kita tanya cikgu mau pasal dia ahli kubur. Tak. Ha. Dia tiap-tiap hari mesti ada kubur depan kedai tayar Syekh Ibrahim. Tiap-tiap hari. Tak? Ha. Tiap-tiap hari. Mesti ada situ. Pukul 8 apa pukul 10. Tak? Kalau tak ada, jarang-jarang tak ada, tak tahulah. Pergi kat snorkel apa, tak tahulah tu. Faham? Ha. Nah. Dia tahu kan? Dia kenal. Saya pergi juga tapi tak kenal mana kubur orang kaya, kubur orang miskin. Tak kenal. Cikgu dia boleh bilang. Ha, ni kubur ni, orang kaya ni, orang kaya ni, orang kaya ni. Seorang dah duduk tak kubur ni. Tak? Sedangkan Nabi SAW berpesan, apabila datanglah orang yang kita kenali duduk memberi salam pada kubur kita, Allah Ta'ala benarkan kita menjawab salam dan hati kita menjadi tenang seketika dapat bertemankan orang yang ziarah. Ha. Tadi duduk tak ada sunyi sepi, orang mari duduk sekejap ziarah kita berasa gegak hati. Tak? Seolah-olah kata mayat kata jangan baliklah lagi. Balik akarang sikit. Tak? Sampai gitu semua seronoknya mayat. Apatah lagi kalau sapa pulak dengan doa, dengan fatihah, dengan istighfar, dengan sedekah. Allah. Ada lah. Nah, kita yang merancang akan kehidupan kita sebenarnya. Nah, kalau kita rancang anak kita tak di kubur kita, ha, itu lah. Sebab tu kena buat pelang. Asuh anak-anak.
Tak, kalau kita ayah mati jangan lupa kubur kurang-kurang seminggu sekali. Latih dulu masih hidup buat pergi supaya menjadi rutin mereka, kebiasaan. Mudah-mudahan kita mati mari seminggu sekali. Tak mari nak hari pun. Tak, ajar dia macam mana mendoakan kalau kita mati dah supaya Allah Ta'ala memberi rahmat kita di alam barzah. Ha, baru utung. Itu baru anak yang sejuk perut mak mengandung. Nah, bukan yang kelulusan tinggi. Wah, benda pusat jelek gitu. Oh, tu tengok logar tu. Ha, ha, macam anak orang pangang. Lepas tu kita sebenarnya tertipu dengan masa. Masa sebenarnya. Pada dalam hadis-hadis yang masyhur selalu kita baca, di antaranya ni'matani maghbunun fiha fihi ma kasir minan nas. Dua nikmat yang tenggelam manusia pada keduanya kebanyakan daripada kita. Dua nikmat tenggelam ni mana hanyut dengan dua nikmat ini. Tulul amal nah wal faragu, iaitu panjang cita-cita dan masa lapang yang begitu banyak. Habis gitu. Nah, masa tu masa mahal. Masa mahal. Tengok kita muka kita, kita tengok cermin dah ni. Nak tengok mahalnya masa, tengok muka kita. Balik sekarang tengok cermin. Lepas tu kita waktu bik gambar kita kat jamah cek itu. Kita tengok. Ha. Macam tu kubur muka. Ha, tua dah. Dalam gitu tua dah. Tak sedap. Nak. Ha. Yang kita tak sedar tu pasal kita tengok tiap-tiap hari cermin. Acu kita tengok 40 tahun sekali. Baru kita sedar kita telah tua. Kerajaan tak benar. Segala rakyat ada cermin di rumah dia. Cermin hanya ada tempat pemerintah saja. Dan rakyat hanya dibenar melihat 40 tahun sekali. Allah wanda. 40 tahun sekali kau tengok cermin. Tak? Lepas lepas. Bukan aku. Bukan aku. Aku muda. Ha? Tapi dah tengok tiap-tiap hari. Nah, tak berasa tu lah. Pasal perubahannya sedikit. Nah, 40 tahun tengok sekali. Baru kita nampak tua dah aku. Nah, ha. Dalam tua main Vespa. Allah Rabbi tua. Main Vespa. Yang tak ada serak nak bilang bang nak putih. Apa dia bulu kening putih. Bulu kening hitam. Putih semua dah bulu kening. Oh, kelak Vespa. Cucu disuruh dengar. Tok ki kelak Vespa. Ahli sama hidup. Mana nak mati atas Vespa. Berat nak. Habis masa gitu je. Hak di rumah, mak ayah, mak pula di rumah padang cerita keli. Ha, padang New Stang. Tak? Ha. Kalau New Stangnya ni, ha, bohong mulut-mulut mak. Ha? Ha. Biarikana mumene sona badawi. Ha. Senyak tak tu? Maknanya masuk, menjiwai, faham? Dah minat. Kita tak apa buat modal. Faham? Ha. Tu guru tak apa lah time so. Faham? Dia memang kena apa lagu. Tak? Ha. Dah sungguh habis kita. Tua. Ha? Dah habis lah tua. Tengok tok kita lah. Danyok-danyok dalam justang. Tak? Daripada ego misal cekok sanggang. Mana? Siapa ke Syaruk Kang janji sekarang? Ha? Tengok lagi. Ha? Khabar cucu nak tengok Ninja Turtle. Bukan cu, nyetang kali. Tu tengok eh. Tu tengok kali. Nampak? Ha, nampak ke mana ke dia? Allahu Rabbi. Sebab itulah kata pepatah Arab. Al-waktu saifun. Masa itu seperti pedang. Illam qata'ahu illam taqta'hu qata'aka. Allahu Rabbi. Masa itu seperti pedang. Kalau mu tak potong dia, dia potong pelimu. Kena badidah masa. Dia kalau kita tak dia tak kita tak pitah dia, memang dia pitah kita. Ha, tu sungguh. Dia tegah. Kalau kita buat dak-dak bahan deal waktu ni. Dodok tua. Dodok 50. Dodok 60. Tak apalah umur. Tapi tidak ada gar. Umur memang mereka. Memang mereka. Tak, memang tua dia kita. Tak.
Tiap-tiap yang ada pada alam dia berubah daripada muda pada tua, meninggal dunia. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Semua pada alam ini akan binasa. Yang tak binasa Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu yang memberi sifat jalal, sifat kemuliaan. Tak. Tetapi tualah dalam keadaan sedar diri. Nah, ada bekal untuk perjalanan yang masih panjang di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Ada soalan satu. Isteri yang tidak mempunyai datuk, ayah dan anak lelaki meninggal dunia. Hanya ada suami yang berapa orang anak perempuan. Bagaimana cara pembagian harta? Pusaka isteri. Suami dan berapa orang anak perempuan sahaja. Suami dapat berapa? Tok Imam. Dia kata isteri tidak mempunyai datuk, ayah dan anak lelaki tak ada. Hanya anak perempuan dan suami. Paling banyak. Berapa paling banyak suami? Satu per dua. Satu per satu per dua tu per empat. Satu per empat. Baki ambil di anu. Soalan bagi makmu yang masbuk, manakah yang lebih afdal baginya, sama ada menghabiskan macam petihahnya yang hampir habis dibaca ataupun terus rokok bersama imam bila imam rokok? Tak. Makmum masbuk. Ihdinas siratal mustaqim. Tak. Lepas tu imam pun rokok. Rokok kan? Kena rokok selalu. Tinggal bacaan. Mesti tinggal bacaan. Malainkan kita kalau nak habiskan bacaan pada ayat yang belum habis, boleh jika kita zon, kita dapat rokok bersama imam. Umpamanya, kita baca ghairil maghdubi alaihim, imam rokok. Kalau kita kata waladhdallin pun sempat rokok. Tak, maka rokoklah. Tetapi kalau kita sambung, kalau kata waladhdallin ditambah, dhok tu panjang, memang takut terdang rokok. Maka tinggalkanlah. Dah, boleh tinggal. Tak ada dah soalan. Minggu depan tak ada lah, minggu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.